Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Bikin kita bentol-bentol, mendingan kita bawa ke sarang tahun biar dia bentol-bentol juga kayak kita. Hehehe, Cil, buset dah lu orang gila, cepet banget naik-naik pohonnya ya. Iya, lu tunggu sini ya, lu jangan kemana-mana ya, gua nyari tangga dulu ya. Tunggu lu. Iya, jangan lu goyang-goyangin, gua mau naikin nih. Buset lah. Kenapa kau yang blegedes? Lagi ngapain sih kau? Anak-anak bayi ya? Kau cicil antep? Ngapain sih? Mama kayak gimana sih? Ono lihat dong Wanjil. Wow! Waduh! Waduh! Mau gila? Iya, giginya ada apa anda? Mas! Mas mama kek! Ya mas ya. Bet, ambil Mat cepetan Mat. Bisa kita jual ke pasar Mat. Dengerin dulu semuanya. Itu yang nemuin pertama kali Mehmet. Kalau enggak Mehmet pakai buat jalan-jalan ke Zimbabwe bikin konten, kalau enggak buat ngelamar si Ipe. Pokoknya punya Mehmet. Blekedes. Aduh haka kalau mama kayak gue. Gua mau pakai lah. Udah dah, Cil, lu turun dulu Cil. Ya udah, gue aja yang ngambil. Jangan nyobok tebak kok. Ya udah, hei, Bonjil. Jadi mau tante lelanya. Bonjil ganteng deh. Ih. Cil, ada entuan permata bocil. Sini, sini. Ya Allah, Mehmet, bocil. Hati-hati. Masih, apa banget tuh masih loh. Hati-hati, Cil. Awas mama kek, awas mama kek. Ini amat Tante Lela. Ya Allah. Sini, sini. Bos, itu kan cincin emasnya yang punya Kong Ali. Yang bener. Tinggi banget. Anakku. Anakku. Patime, belahan jiwaku. Patime, kalah nafasku. Patime, ku cinta padamu. Lu makan emang kau buah. Bocah.